Semoga aja dapat banyak. Ada berapa ya? Senang banget sih. Banyak banget. Clap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lamat Kaulu. Kali ini aku mau buka amplop. Hari ini hari Imlek ya teman-teman. Sinin Kuala Juli Sengkang Seserui. Ini dia amplopnya, banyak banget kan. Gak tau ini isinya ada berapa ya teman-teman, semoga aja dapetnya banyak. Dan aku udah 2 hari ini jaga nenek karena lihat nenek aku lumpuh ya teman-teman. Jadi gak tahu ini dapetnya berapa tahun ini. Tahun lalu aku mendapatkan 2200. Dan tahun lalunya lagi aku dapat 1800. Naik-naik ya setiap tahun ya teman-teman. Tahun ini tahun terakhir 4 tahun aku. Yang keempat tahun aku ya. Bentar lagi aku juga mau pulang, tapi enggak tahu bisa pulang atau enggak. Yang penting di sini aku, majikan aku baik, sehat, selamat. Semuanya baik sama aku. Alhamdulillah. Nah, berhubung kemarin-kemarin anak aku itu habis dari rumah sakit, jadi agak sibuk ya teman-teman. Jadi aku gak bersihin rumah cuma sebentar, gak begitu semuanya. Gak kayak tahun-tahun lalu aku sampai ngecat, sampai semuanya itu aku beresin, sampai aku semuanya itu lapin ya. Karena tahun lalu itu benar-benar harus bersih ya. Terutama kakek yang udah berumur 95 tahun dan neneknya umur 90 tahun. Semoga mereka sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, jangan lama-lama ya teman-teman. Kita harus buka ya satu-satu. Mana dulu ya? Oh iya, kakek aku dia ngasih aku 2 kali ya. Pertama sebelum pas hari H-nya dan keduanya itu pas hari H-nya karena kakek aku suka diem-diem ngasih ke aku, nggak tahu kenapa ya. Pokoknya aku emang nggak tahu, dia itu kadang suka ngasih, kadang juga enggak, kadang juga dia tanya sama majikan mau ngasih berapa. Jadi kali ini aku mau unboxing, punya kakek ada 2 dan punya saudaranya juga ada, semuanya ini ada 8 ya teman-teman. Ini dari majikan aku. Yaudah kita satu-satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayaknya tipis. Aku buka dari kakek dulu ya teman-teman. Ini dari kakek yang waktu pertama kali. Ini tebel sih. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aja dapat banyak. Ada berapa ya? Hitungnya bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 500. Terima kasih kakek, semoga sehat selalu. Ini udah dibuka. Dan ini juga dari kakek dan nenek aku. Ini juga dari kakek dan nenek aku yang pas hari hanya, karena ini yang ini belum pas hari hanya, jadi dia pas hari hanya juga dikasih juga. Jadi aku bakal buka, ini punya nenek, tapi ini udah ada tulisannya ya. Udah menyebutkan ada tulisannya gitu. 200. Iya benar 200 teman.
sudah ada tulisannya nggak mengejutkan ya. Tapi nggak apa-apa. Semoga nenek sehat selalu, walafiat. Semoga dia bisa jalan lagi. Nggak kayak sekarang nggak bisa jalan. Ya Allah, semoga aja mereka sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, ada lagi nih dari kakek. Oh, dia juga ini udah ditulis. Karena yang nulis kayaknya majikan deh. Yang ngasih itu majikan yang naruh amplopnya gitu. Kalau yang pertama itu yang sebelum hari hanya dia sendiri yang naruh. Jadi gak ditulis sama sekali. Ini udah ditulis ya. Gak mengejutkan ya. Ya gak apa-apa daripada lama-lama. Satu, dua, tiga. Ada tiga ya. Tadi udah. Nah, ini dari saudaranya. Saudaranya datang ke sini dan jenguk nenek. Jadi dia ngasih aku. Katanya di isinya ada berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aja banyak. Aduh, aku susah banget. Alhamdulillah dapat 300. Terima kasih. Semoga sehat selalu saudaranya nenek. Dan ini juga dari adiknya nenek. Ini dari adiknya nenek. Enggak tahu isinya ada berapa ya, kita buka. Oh, ada satu ya teman-teman. Makasih. Semoga sehat selalu. Dan ini dari tetangga ya. Tetangga temennya nenek kakek yang ada di Indonesia. Ini gak tahu, ininya gede, gak tahu isinya ada berapa ya. $20. Tapi alhamdulillah lah dia udah ngasih. Makasih. Dan ini dari majikan aku. Majikan cowok, majikan cewek, dua-duanya. Kita buka ya bareng-bareng. Sama 500, 1000, 1, 2, 3, 4, 5, 1500, 1, 2, 3, 4, 5, 2000, 1, 2, 3, 4, 2400, 2000, 420. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Semoga mereka diberi kesehatan ya teman-teman. Amin ya Rabbal Alamin. Yang gak dapet hongpao ya teman-teman, jangan kecil hati ya. Karena setiap majikan itu belum tentu dia itu baik, atau belum tentu dia juga ngasih. Karena emang orang Hongkong wataknya pelit ya. Tapi tergantung juga. Tapi kalau di Taiwan, walaupun segimana dia bakal ngasih. Paling sedikit dia 1000 atau ya pokoknya segitu. Oh iya, aku mau kalkulator ya. Ini akan ada 2420. Nah, dikalikan aja ya teman-teman. Ini dia di samping kalkulatornya. 2420 dikali 1809. Dolarnya itu 1809. Jadi 4.377.000. Terima kasih.
Semoga aja uang ini bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih semuanya yang udah menonton. Kongsi Facai, Happy New Year. Selamat tahun baru Imlek. Semoga kalian juga dapat hongpao-hongpao ya teman-teman. Demikian dari aku, Wawat Gaul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.